Badan Antariksa Eropa juga kirim wahananya ke Venus. Dikutip dari New Scientist, Jumat 11 Juni 2021, Eropa Space Agency akan mengirim pengorbit yang disebut Envision. Envision berfungsi untuk mempelajari mengapa Venus sangat berbeda dari Bumi. Namun, misi utama Envision adalah memahami bagaimana proses geologis di dalam Venus, seperti vulkanisme dan pelepasan panas dari interior planet yang telah mempengaruhi atmosfer dari waktu ke waktu. Nantinya Envision akan membawa 3 instrumen ilmiah utama. Radar sounder untuk memberikan wawasan tentang struktur bawah tanah planet. 1 set spektrometer untuk memeriksa komposisi kimia permukaan dan atmosfer Venus, serta sistem radar tambahan untuk memetakan permukaan. Sistem radar terakhir akan disediakan oleh NASA atau Badan Antariksa Amerika sebagai bagian dari kolaborasi antara kedua lembaga. Envision akan diluncurkan antara tahun 2031 dan 2033, tak lama setelah 2 misi NASA, Veritas dan Da Vinci, yang dijadwalkan lepas landas antara tahun 2028 dan 2030. Bersama-sama ketiga misi ini akan memberikan kita pandangan paling detail dan komprehensif tentang Venus. Hal ini penting karena jika kita ingin menentukan apakah sebuah planet di luar tata surya kita mungkin layak untuk kehidupan, kita harus terlebih dahulu memahami mengapa planet tetangga terdekat kita tak bisa dihuni.